beberapa dugaan bahwa korban dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya ditemui oleh korban. Kemudian kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap seputar TKP untuk mendapatkan petunjuk terkait dengan pelaku tindak pidana ini. Tersangka saudara AA sudah diamankan dan menjalani proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Juni 2021. Nah, setelah beberapa bulan saya coba main chat dengan motif yang rencana ingin mengambil barang korban, tapi tidak sepakatan.